Halo, selamat pagi, siang, sore, malam. Bagaimana kabar Anda? Mudah-mudahan baik-baik saja. Ini sepeda lipat saya, spek teknisnya. Ini sepeda lipat 20 ukuran 20 ya. Ukuran rim 20, pelek 20 maksudnya. Pakai ban Kenda, ini lumayan empuk bannya. Chainring crankset itu chainring 56T depan belakang 14 sampai 34T. Oke, remnya masih Fibrik, cuma sudah saya upgrade pakai Light Pro semua depan belakang. Yang depan itu Light Pro Short, yang belakang tipe Light Pro Long. Oke, hand gripnya warna merah, itu merek Rock Bros, lumayan empuk. Rem, handle remnya bawaan kit sepeda listrik. Ya, ini sepeda lipat yang di custom menjadi sepeda listrik dengan spesifikasi sepeda listriknya 350 watt. Ya, 350 watt, baterainya sistem 48 volt. 48 volt 10 ampere. Saya menggunakan baterai jenis lithium iron phosphate. Di video kali ini saya perlihatkan kecepatannya ya. Sudah banyak yang saya ulas di channel saya tentang sepeda ini, sepeda listrik. Cuma belum sempat yang untuk tes speednya. Jadi tes speednya itu rata-rata di 30-an kilo ya, 30 kilo on GPS. Jadi kalau GPS sama speedometer itu berbeda ya, selisih sekitar 5 kilo. Jadi kalau di GPS itu dapat 30 kilo, kalau di sepeda speedometer sepeda motor itu biasanya di 35 kilo. Jadi memang seperti itu. Ini dapat lebih dari 25 kilo karena ini pakai kit, artinya ini sepeda custom ya. Kalau kalian beli sepeda listrik yang sudah jadi, itu set defaultnya itu maksimal hanya di 25 kilo karena memang mengikuti aturan ini, kayaknya sih aturan dunia itu ya, dikeluarin di Euro di Eropa. Jadi aturan di sana itu yang namanya sepeda, kalau kategorinya masih sepeda itu maksimal 25 kilo ya. Jadi nggak boleh lebih dari itu. Kalau lebih dari itu ya motor ya, sudah beda, harus ada surat-suratnya. Secara teknis motor penggerak sepeda listrik itu ada dua jenis. Yang pertama itu high torsi, yang kedua adalah high speed. High torsi artinya dia ngejar di torsinya, dia lebih kuat di tanjakan, cuma putarannya itu dia nggak kenceng. Yang kedua high speed, yang dikejar adalah kecepatannya, cuma di tanjakan dia akan lembek. Kayak punya saya ini kategorinya high speed, makanya bisa sampai 40 kpc ya. Nah, ini secara tricky diakali kalau misalnya high speed agar ditanjakan itu lebih kuat, itu biasanya dibesarin di voltasenya ya. Voltase standarnya misalnya ini 48 volt, ada yang di upgrade kontrolernya aja. Jadi kontrolernya di upgrade ke yang 60 volt, nanti dikasih baterai yang 60 volt, dia torsinya akan naik. Cuma speednya tidak akan bisa naik ya, karena itu karakter motornya. Kalau mau speednya juga ikut naik ya harus diubah di daleman motornya. Jadi seperti itu, yang high speed bisa juga dinaikkan torsinya. Kalau menaikkan speednya itu nggak bisa, jadi memang harus diubah di lilitan kabelnya. Kalau nggak salah lilitan kabelnya itu lebih banyak atau lebih sedikit, silahkan yang ahli dinamo itu bisa komen-komen. Soalnya dinamo apa saja kan secara teorinya sama ya.
Kalau lilitannya sekian, dia putarannya akan seperti ini. Lilitannya lebih banyak, akan seperti ini pengaruhnya di torsi dan di speed. Ayo beralih ke sepeda listrik atau motor listrik. Niati untuk menggunakan energi terbarukan, go green, cegah global warming. Banyak yang dijual, mau yang sudah build up atau customable punya seperti saya yang low budget ini. Oke, jangan lupa like, subscribe untuk terus mengikuti video-video menarik lainnya di channel saya. Terima kasih, bye-bye.